Assalamualaikum, selamat datang di channel Agnia Nurjana. Pada video kali ini, aku mau buat bingkisan snack ulang tahun yang ekonomis. Pokoknya harganya itu sangat-sangat terjangkau. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang udah stay terus di channelku. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku. Ini sambil aku susun aja ya. Oh ya, di masa pandemi ini, apalagi sekarang sedang PPKM, aku ngadain acara apapun ya. Jadi ceritanya sekecil itu kan ulang tahun. Biar nggak bete banget gitu ya di rumah. Jadi aku mau dekorasi aja dan buat bingkisan snack ulta seperti ini, aku mau bagiin ke tetangga-tetangga terdekat. Ini belinya di agen ya, jadi harganya jauh lebih murah. Kalau misalnya beli di warung biasa kan lumayan beda ya harganya. Snack yang aku pilih ini berbeda rasa ya, ada rasa asin, gurih, dan manis. Sebenarnya kalau untuk anak-anak itu nggak bagus ya dikasih yang gurih-gurih atau yang mengandung MSG. Tapi karena bukan cuma anak-anak aja yang aku kasih, jadi ya udah aku masukkan itu 2 ciki untuk rasa gurihnya. Yang rasa manis itu 3 jenis dan yang asin atau rasa keju itu 1 jenis. Kalau untuk minumannya sendiri, aku memilih susu UHT yang aman untuk anak-anak. Kemudian aku selipkan satu souvenir di bingkisannya. Oh ya, untuk bungkus bingkisannya, ini aku beli di online shop ya. Harganya itu 10.000, isinya 10. Jadi kalau dihitung satunya itu 1.000-an ya. Karena temanya warna biru, jadi ya udah aku carinya warna biru. Sebenarnya pengennya itu kan Doraemon, tapi karena nggak ada, ya udah aku belinya yang kuda poni. Untuk jumlahnya sendiri, karena yang didata itu ada 28 orang, jadi ya udah aku belinya 3 pak, isinya berarti 30. Oke, langsung aja. Ini souvenirnya, harga 2.500 per pcs, yaitu tempat makan. Kemudian bembeng, ini harganya 27.000 per pak, isinya itu 20 pcs, berarti harga per pcsnya 1.350 rupiah. Kemudian yang asin, ini rasa keju, aku milih sip. Itu harga per paknya 8.800 bagi 20 pcs isinya. Jadi harga per pcsnya itu 440 rupiah. Lalu ini snack rasa manis, aku pilih A, itu harganya 8.400 per pak, isinya 20, jadi per pcsnya harganya 420 rupiah. Kemudian ini susu UHT Vidoran, aku dapat harga 2.000 per pcsnya. Lanjut, ini yang rasa manis, permen kaki, itu harganya 5.500 per pak, isinya 25, jadi per pcsnya 120 rupiah. Kemudian untuk rasa gurihnya, aku pilih Ciki Taro, itu harganya 9.000 isi 10 pcs, jadi per pcsnya itu harganya 900 rupiah. Kemudian ini rasa gurih yang kedua, Ciki, harga 700 rupiah per pcsnya. Sekarang aku mau langsung bungkus aja bingkisannya. Satu persatu aku masukkan snack ke dalam plastik kantong yang sudah aku beli ini. Kemudian kita langsung susun aja. Ini yang paling berat disimpannya bagian bawah ya. Oh ya, jadi total keseluruhan itu hanya 9.530 rupiah. Gak nyampe 10.000, itu udah termasuk hitungan kantong bingkisan dan souvenirnya. Murah banget kan? Ini aku bikin 30 bingkisan, jadi untuk total semuanya 285.900. Oke, ini aku percepat aja ya, biar gak bete juga nunggunya. Ini untuk talinya udah termasuk ya, dari bungkusnya ketika beli itu udah ada di dalamnya. Alhamdulillah ini udah selesai bungkusnya, jadi 30 pcs ya semuanya. Semoga bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman yang masih cari ide snack apa ya yang low budget, pokoknya murah meriah di kantong dan bagus untuk acara ulang tahun sekecil.
Ini udah selesai, mau aku masukkan ke kontainer aja karena acaranya itu masih 4 harian lagi. Jadi biar nggak diacak-acak ya, masih kecil. Jadi aku simpan ke kontainer seperti ini. Tadi sebagian sudah aku taruh juga di kontainer dan sudah aku simpan di belakang. Oh ya, kalau misalnya beli snack itu perhatikan juga ya tanggal kadaluarsanya. Kalau bisa sih masih lama gitu ya. Jadi aman juga untuk anak-anak. Jangan sampai kita beli snack yang murah tapi ternyata tanggal kadaluarsanya itu sebentar lagi. Itu jangan sampai seperti itu ya. Karena ada juga sebagian toko yang dia jual snack itu murah meriah karena tanggal kadaluarsanya itu sebentar lagi. Jadi perlu diperhatikan. Oke, ini udah selesai. Mau aku tutup kontainernya dan aku simpan di belakang. Semoga videonya bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih.